Hidup ya? Urip ora? Urip bang. Urip ora? Urip. Mister Dan, cok! Salam dulu, cok! Salam, metal. Salam kentu. Oke, di video kali ini saya dan Mister Dan, cok, tepat berada di lokasi yang saya melihat beberapa sekilas-sekilas kayak penampakan itu ya. Jadi ada yang mengira pohon pisang kering, terus ada yang mengira batang pohon. Nah, itu nanti akan saya lihat kondisi siang harinya seperti apa. Ini lokasinya di sini. Masih hah? Selidiki. Diselidiki biar mantep ya. Karena kalau nggak diselidiki siang harinya itu masih penasaran, itu apa sebenarnya? Itu apa sebenarnya? Gitu. Makanya harus diselidiki. Pakai sarung tangan dulu. Biar anget. Saya lupa nggak bawa jaket soalnya. Wow. Wis tuwo jarine enggak bawa jaket, efek tuwo. Jadi lupa. Nah, kita mau berjumpa dengan Jimu Karata. Iya. Yeah. Tete ane Jimu Karata. Siang kaya ngopo? Tete ane Jimu Karata kalau siang. Seperti apa ya? Tongkrongan Jimu Karata. Nek pengen melok ya rapopo melok tetek si muka rata. Sup. 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 Ayo Bi. Oke. Tonton satu mana si muka rata. Ayo lihat si muka rata dan si pohon pisang kering. Seperti apa cocoknya? Nah, yang pertama, ini di sini ya yang saya kaget dengan Mister Danco ya, tak kira pocong. Tak kira pocongan ya. Nanti akan saya bandingkan kondisi malam. Nah, ini ternyata bagor ya. Ini udah ya. Ya, Bi, bagor, Bi. Oh, ini ya benar ya, Bi? Oh, itu. Orangnya sedang sendirian. Jadi ketika sedang beramai-ramai, ih, tadinya asem. Oh. Aki cerita pocong malah ada itu loh, apa? Bagor, lemi. Bagor ada pupuk-pupuk, lemi itu pupuk. Ini yang pertama, bagor beneran ternyata. Terus yang kedua di depan sana, yang kayak penampakan punti, tapi juga seperti pohon pisang kering ya. Nah, nanti seperti apa? Pohon pisang ternyata bro, berarti ada kemungkinan itu Mbak Kun itu orang nono pi. Bener mungkin sebentar, yang ada kemungkinan pohon pisang kering itu yang ini, sebentar saya balik ini ya, singgi loh pi, kan rano pohon pisang sih nembe sih, nggak ada pohon pisang kan, asat, adanya pohon-pohon salak kan. Satu-satunya pohon pisang yang mungkin bisa menyerupai ya, yang bisa menyerupai penampakan yang tadi itu ya, saya ulangi ya. Ya mungkin daun salak ini di sini. Nah, ini pohon pisang satu-satunya ini. Ini, nah ini mungkin loh. Oh, ini gini kan? Ya mungkin di sini satu-satunya soalnya. Bentar, saya balik dulu ya. Saya ulangi dari bawah posisinya seperti apa. Nah, ini kalau ini kan udah kelewat ya, belum ya. Udah saya lewati yang sini. Naik erikung itu kalau tanjakan agak ngerekoso ya. Nah. Saya ulangi dari sini ya. Ini kan jangan naik ke sini. Nah, penampakannya kan pas di tikungan ini. Nah, ini berarti.
by Google itu seperti itu ya, konon katanya. By Google itu seperti itu ya, konon katanya. Pocong kayak gitu mitosnya. Itu tuh celek. Ya kemungkinan pohon pisang ini ya. Tapi pohon pisang kayak gini kok bentuknya kayak gini. Ya nggak tahu juga sih. Ya bisa juga sih. Kalian simpulkan sendiri aja ya. Yopi. Nanjak, angkatan nanjak, boncengan, ngeden, iya, harus setengah kopling, dan kalau setengah kopling bisa muluk-muluk. Iya, oke, itu penampakan kedua yang saya kira penampakan ya. Saya nggak tahu apakah itu benar-benar penampakan atau hanya pohon pisang. Saya kurang tahu, kalian simpulkan sendiri saja. Sekarang mari selanjutnya menuju ke arah penampakan ketiga. Belum. Yang kita kira Bagor dulu, Pi. Oh, iya. Iya kan? Ya. Nah, itu kan pas di Pasar Kumandang itu kan saya pertama kaget dengan kekagetan Bagor. Nah, kita lihat apakah itu Bagor beneran atau enggak. Ya, mari kita lihat saja nanti. Pasar Kumandang, naik ke atas. Ini jalannya lumpuh sekali ini ya. Situs Bongkotan. Candi ya. Jadi angker. Nang di. Candi ini. Gere. Oh. Oh memang rada angker. Oh. Oh, jadi di situ ada sih. Asli ngomong kamu, Han. Request kamu, Han, katanya. Hmm? Candinya rada angker. Oh, disuruh ke situ. Yo. Oh. Kang Muhas, request. Kang Muhas, request disuruh ke situ ya. Candinya katanya rada angker. Nah, ini Pasar Kumandangnya ini Yung. Nah, ini menuju ke tempat ketiga ya, penampakan ketiga yang saya kira Bagor. Ini gimana ya, Bi ya? Oh, depan. Kuburan ya kiri, Bi. Ronoknya kuburan. Nah, di sini ya. Ini di sini harusnya ada Bagor, tau rapi? Ya, pas di sini. Nah, pas di sini ya. Nah, ini kok nggak ada? Oh, ya. Depan ya? Ya. Kalau memang Bagor lo ya. Nah, itu Bagor nggak ada. Jadi, pokoknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wih! Apa, Pi? Oh! Apa, Pi? Oh, Bagor. Kaget ya, Wi? Berarti ada kemungkinan itu Bagor atau memang penampakan, ya. Atau bisa juga Bagor terus sekarang sudah diambil oleh pemiliknya, itu bisa juga, ya. Gak ada ternyata siang harinya. Dan yang kita kira nenek duduk, ini adalah penampakan keempat. Yang saya kira nenek duduk itu di mana? Neng kene, iki, ini batang pohon. Itu mungkin itu ya, petani lagi apa? Ngerodongi tanaman ya. Itu yang bikin efek kaget itu sebenarnya di situ. Ini mungkin Bi.
Ini mungkin ya. Tapi batang pohon masa ada rambutnya? Ya bener iki. Tahu sih? Yang kita kira nenek duduk ya, kalau memang ini menyerupai padano, nek memang ini menyerupai batang pohon yang ditebang, ini ada kakinya memang ya. Dan itu hitam-hitam kayak rambut. Nah, ya sih bisa juga ya, bisa juga. Batang pohon ya, bisa juga, Pi. Sebentar, Sal. Iya, di lokasi ini benar. Ya, kalian bisa menilai sendiri intinya lah ya. Tapi yang saya kira bakor, ternyata nggak ada bakornya, gimana, Pi? Apakah itu justru yang setan beneran ya? Ya? Bisa ya? Bisa juga. Jadi yang saya kira bakor, itu malah sekarang nggak ada, Bro. Ya, entah itu penampakan atau bukan, saya kurang tahu ya. Jika bukan, mungkin itu bakor udah diambil oleh Pak Taninya yang di sini ya. Mungkin loh. Tapi jika memang penampakan, ya karena di kondisi siang harinya nggak ada. Pokoknya kalian bisa menilai sendiri. Ini bukan rekayasa, bukan settingan ya. Bukan abal-abal. Nah, jadi justru malah yang saya kira bakor itu ada kemungkinan itu justru malah betulan kayaknya loh, mungkin loh. Tapi yang kayak orang duduk bisa jadi malah batang pohon. Wes pokoknya karepmu dewek sing menilai ya. Saya di sini dan Mister Satu cuma menapak tilasi, tidak bisa memutuskan apakah itu apa, apakah itu apa. Intinya seperti itu ya. Iya, Raso. Oh, iya, Mas. Oh, iya, mesti. Karepmu. Paling mutusi. Oke, wes, mungkin ini adalah pembuktian kondisi siang hari. Beberapa penampakan yang saya dapatkan di video-video sebelumnya ya, masih di jalan yang sama. Dan mungkin daripada saya banyak bacot, akan saya tutup dulu videonya sampai di sini. Dan jangan lupa, belum. Jika kalian mikir video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan tati-tati.